Ketemu lagi dengan Gila. Kali ini kita mau nge-review makanan. Guys, ikutin aku ya. Aku gimana ini? Aku makan loh guys, di Cokelat Kembang. Guys, ini loh guys makanannya. Ada aneka keripik dan kerupuk, banyak banget ya. Ada sate usus, telur puyuh, bergedel, pisang goreng dan tape, bakwan, tempe bacem, dan nasi jagung. Ikutin aku buat ini menunya. Harganya murah. Harganya murah-murah loh guys. Guys, kali ini aku mau makan soto guys, sambil berendam di air. Ada ikannya loh nih, ikannya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pokoknya banyak guys. Ikutin aku ya guys. Lihat nih guys, kaki ku diikat ikan nih guys. Banyak banget guys ikannya. Seru banget guys. Kalian berani gak guys? Sekarang kita makan ya guys. Bukan makan ikan ini ya guys. Ada nasi ayam, soto sapi, gorengan kayak telur puyuh dan usus. Dan juga ada pecel. Ah, aku gak suka pecel loh guys. Minumannya ada jamu guys. Kalau punya aku teh hangat. Sekarang aku coba susunya ya guys. Enak banget guys. Soto itu enaknya dimakan pakai sate, kayak sate usus dan sate puyuh. Mantap banget guys. Kita makan sate usus ya guys. Coba kita pakai soto. Rasanya enak banget guys, kayak yang bulu-bulu tadi. Enak guys, ini enak banget. Guys, aku lagi makan nih guys sambil gigit-gigit ikan. Nasi ayamnya aku makan guys, menu favoritku nih guys. Kebulan guys, aku makan semuanya. Guys, ini tempatnya recommended loh guys. Kalian bisa sambil makan, terus terapi ikan, dan harganya murah juga loh guys. Udah kenyang guys. Sudah dulu ya guys. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.